Seperti juga dengan di Banyumasin, saya mengharapkan untuk seluruh kabupaten itu ada mempunyai rumah singgah, karena ini sangat sangat apa sangat sangat membantu untuk menindaklanjuti lansia yang terlantar di jalan. Selama ini langsung ke sini itu gimana pak dampaknya kalau langsung antar-antar ke sini aja? Kita nanti kalau langsung data kritik sulitan nanti waktu ini mau mendata lansia tersebut. Kita nanti kesulitan misalnya mau menginginkan jam kesda, yeah, ataupun apa riwayat riwayat ininya riwayat kesehatannya. Yeah.